netizen dan teman-teman staf saya Taman Nasional dan KSDA, tanggal 3 Januari ini di tahun baru saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Universitas Ok Min di Pegunungan Bintang ya. Pak Rektor, Pak Profesor Surya Satria, apa sebetulnya visi dari Universitas Ok Min ini? Saya dengar Ok Min ini berasal dari tiga sungai ya. Bapak bisa jelaskan, Pak Satria, silakan. Universitas Ok Min ini seperti namanya, Ok Min adalah sumber air. Sumber air artinya ya. Ya. Kita akan menjadi sumber air untuk apa? Nah, tentunya untuk SDM. Jadi untuk putra-putra Papua yang di sana, coba kita didik supaya bisa mengerti lingkungannya begitu kaya dan mereka budayanya juga ya, kebudayanya sangat tradisi, kaya ya. Sehingga mereka bisa nanti bertanggung jawab bagaimana mengembangkan, bagaimana konservasi itu juga. Jadi itu luar biasa. Terima kasih Bu Hana. Apakah Ibu bisa menyampaikan sesuatu tentang keilmuan Ibu kaitannya dengan Papua ini? Ya, saya dari matematika. Oh, ahli matematika ya? Iya, matematika ya, gitu. Dan sebelum UOP ini berdiri, kami selaku tim penyusun dokumen. Nah, selain itu kami juga bekerja sama dengan UOP ini adalah untuk memberikan review kurikulum pada waktu awal ini berdiri. Jadi mendampingi SDM yang mula-mula di sana. Kaitannya juga nanti dengan apa kekuatan Papua. Betul. Yang jadi, yang akan menjadi masuk ya, di dalam kurikulum itu. Jadi dalam itu, kurikulum ya, ini kita memastikan apakah kekayaan lokal itu memang menjadi bagian dari kurikulum. Iya, dan menjadi kekuatan ya, ya dari jadi kurikulum kami itu ya. Merindukan ada Papua ya. Melanesian Center Heritage sehingga SDM maupun mahasiswa di sana memang memfokuskan apa yang menjadi visi UOP ini. Iya, terima kasih Bu Ana. Prof. Abu Bakar Lubis, apa peran Bapak dalam pengembangan keilmuan di Papua ini? Saya memimpikan nanti dimulai dari Universitas Ok Min ini adalah pemakaian energi yang ramah lingkungan. Karena terus terang saja yang memberikan polusi utama adalah energi. Energi ya. Di Papua ini banyak potensi sumber energi baru atau terbarukan. Energi bersih juga ya? Energi bersih, green, ya. Green energy. Energy, apa itu aja? Misalnya itu? Air. Air ini, ya, hidropower ya? Hidropower, ya. Hidropower ini saja, jangankan tiga, satu sungai saja itu sudah cukup. Luar biasa. Luar biasa. Mamberamo misalkan ya? Ya, Mamberamo itu luar biasa. Kita ya, sudah pernah studi Mamberamo dulu, sudah pernah. Ya. Kemudian yang kedua, energi matahari. Saya bekerja di energi matahari atau di energi baru ini sudah lebih dari 30 tahun. Jadi saya seluruh dunia, seluruh Indonesia saya sudah. Di sana ada potensi untuk solar. Ada potensi. Sehingga nanti ini adalah percontohan bagaimana suatu daerah atau suatu ini yang memakai energi bersih lingkungan. Ya, ini tentu mendukung untuk NDC kita Indonesia ya. Yang saya ingin bertanya ke Prof. Yohanes Sarjono nih, Prof. Ya. Jadi kira-kira bagaimana nih masa depan Papua SDM-nya dengan peranan Universitas Ok Min ini? Terima kasih Pak Dirjen pada siang hari ini, luar biasa kami diterima dan kita bisa berdialog. Bahwa ke depan yang utama dan terutama adalah membangun sumber daya manusia. That is must ya. Kenapa demikian? Karena SDM adalah membuat corak segalanya, segala sesuatunya adalah dibangun dari sumber daya manusia yang berkualitas. Bukan nah, hanya sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia itu menentukan ya. Menentukan, ya, sangat menentukan. Nah, kenapa ya, Papua itu terlambat atau terbelakang, tertinggal dan seterusnya? Karena SDM Papua sungguh rankingnya adalah ranking terakhir. Dan oleh kenapa demikian? Karena pemuda-pemuda Papua itu nggak bisa semuanya kuliah di Jawa, ya, di Kalimantan. Jadi universitas harus dibangun di Papua. Jadi universitas harus hadir
di hutan di Papua sana, harus hadir di Papua dan di hutan, karena banyak penduduk asli pemuda-pemuda itu yang hidupnya masih di kabupaten-kabupaten terpencil. Mereka sulit untuk datang ke Ujian yang sekarang Universitas Cendrawasih ada, Musamus ada, Universitas Papua ada. Namun itu semua di kota. Di kota sekarang Universitas Umin Papua dihadirkan di tengah hutan. Di mana sih Kabupaten Pegunungan Bintang itu, di mana ya? Jadi Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebetulnya dia kalau dilihat secara menyeluruh pulau Papua itu dia ada di tengah. Di tengah-tengah ya. Betul, ke selatan itu harus melewati Bupen Bikul sampai Merauke, kemudian kalau ke utara sama Kairong sampai Jayapura, dan kemudian kalau ke arah barat ada Yaukemong, kemudian dan sampai ke Wamena dan seterusnya. Jadi itu persis di perbatasan antara NKRI dengan Papua Nugini, dan pusat ada di tengah. Dan semua kehidupan datangnya adalah dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Dia ketinggiannya sampai 3000. Sumber air, sumber hutan, biodiversitas juga ya. Ada di situ semua. Bahkan yang di dalam perut bumi itu kaya terhadap mineral. Apapun ada di sana. Karena memang sejarahnya bahwa Papua ini pertemuan dari 3 lempengan dunia, dan melalui 3 pertemuan itu maka kaya dengan mineral. Dan ini belum terlambat Papua. Oleh karena itu saya datang dari jauh dari Papua ke ruang Pak Dirjen. Saya tertarik, Papua belum terlambat, kita kembangkan green technology, green development, ecotourism dan lain-lain, sehingga kita bisa mengkonservasi sumber daya alam yang ada di perut bumi, demikian juga mengkonservasi sumber daya alam yang ada di atas perut bumi untuk kesejahteraan untuk dan kelestarian. Untuk kesejahteraan dan kelestarian daripada perut bumi. Pak Rektor, optimis ya dengan dukungan dari kementerian di Jakarta? Luar biasa. Jadi mungkin tidak seperti di tempat yang lain, ini kelihatan semua kementerian itu melihat kita. Kita perlu dibantu. Itu kebetulan kita sekarang di Oksibil ya, senternya di gunung yang terisolasi. Itu dan naik pesawat dari situ, dari Papua, dari Jayapura? Ya, dari Jayapura kira-kira 1 jam. 1 jam sampai Papua Oksibil. Dan memang itu daerah terisolasi, dan ketika kita membuka universitas di situ, luar biasa. Tahun berapa itu dibuka tuh? Tahun ini 2021 dan diresmikan tanggal 17 Agustus. Baru saja ini ya? Baru saja. Diresmikan langsung oleh Pak Dirjen, Pak Profesor Nisan. Teman-teman netizen dan teman-teman saya di seluruh Indonesia, itu bincang-bincang saya dengan para tokoh pelopor nih. Pelopor, beliau menerapkan 5 prinsip saya sebetulnya. Satu adalah kepeloporan, K yang pertama. Yang kedua adalah keberpihakan kepada yang terpencil, kepada yang di gunung-gunung ya. Kemudian ada konsistensi, mulai ini diuji mulai tahun 2001. Kemudian kepedulian pada rakyat Papua dan SDM Papua. Dan tentu 4K ini disokong oleh K yang kelima, yaitu leadership dari Bapak-Bapak Profesor ini. Sampai ketemu lagi, salam lestari, sehat selalu untuk rakyat Papua yang maju.